wanita yang hilang dalam kejadian banjir Lumpur di Shelley Bobby Eco Camp, Bentong, Sabtu lalu sebelum ditemui maut pagi tadi, dikenal pasti sebagai Yap Kun Lan, 65. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, Pahang, Ismail Abdul Ghani, berkata mayat mangsa ditemui pada jam 10 suku pagi, kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian. Mayat dijumpai oleh pasukan penyelamat di bawah sisa balak dan pasir. Pasukan penyelamat mengambil masa kira-kira 30 minit untuk mengeluarkan mangsa, katanya hari ini. Terdahulu, Bernama melaporkan satu mayat wanita yang menjadi mangsa tragedi berkenaan ditemui pagi ini, manakala dua lagi dikhuatiri masih hilang.